Oke, teman-teman, jadi barusan satelit sedang melacak bahwa ada pesawat semacam kayak cargo box itu bisa mengangkut penumpang cukup banyak, teman-teman, dan bisa mengangkat benda-benda berat. Jadi sekarang saya udah ke sana, tapi katanya sih di sini ada Meriwether. Meriwether itu mau ngambil pesawat itu juga sebenarnya. Cuman Meriwether itu sedang tahap pembenaran atau lagi sorry. Lagi kebenaran itu kapal, helikopter itu, teman-teman. Jadi helikopter itu kan rusak, nah Meriwether itu lagi ngebenerin dan pengen bawa kabur itu helikopter gitu, teman-teman. Jadi sebelum terlambat gitu kan, kita on the way dulu ke sana gitu, kita duluin. Ya, mungkin dia lagi ngebenerin ya, mudah-mudahan belum cepet kabur ya. Belum sempat kabur, kita ambil aja, tapi saya sendiri sekarang ke sana. Buat teman-teman yang itu pesawat yang putih Akula dan Kamula ya, itu udah ada di bunker bodyguard. Itu khusus bodyguard saya kasih, dan sekarang ada di sana. Dan oke, teman-teman, ini tendanya udah sekarang udah warna hijau, udah militer deh. Sekarang deh udah nggak putih lagi, sekarang udah warna hijau, udah saya rubah ya. Kita pakai mobil yang itu aja deh, itu karena mobilnya itu GG banget, teman-teman. Berat, udah selain berat, dia itu anti peluru, bener-bener kuat banget itu mobil, berat banget. Tapi ini nanti kayaknya saya nggak tahu, kayak ini kayak kuat deh buat ngangkat deh. Ini helikopternya kuat ngangkat ini, kalau nggak salah itu beratnya minta ampun dah. Ayo, come on. Oh iya, kita ke atas dulu sebentar deh. Lihat The Lost. Teman-teman kan nanyain The Lost itu bikin mobil. Nanti ada yang minta, ada yang request bang minta bikin mobil sport. Nanti kita minta The Lost suruh bikin mobil sport ya. Mobil sport yang waktu itu kan ada yang nanyain tuh. Makanya kamu nontonnya itu liatin episode itu kenapa hancur. Itu mobilnya kenapa nggak ada ya. Jadi itu mobil udah hancur dan nanti The Lost kita suruh bikin lagi ya. Di sini ya. Oke, kita lihat dulu aja deh. Udah jadi, teman-teman. Tinggal dimodif-modif doang dikit. Oke, udah jadi ini. Center mana center? Center pakai shotgun aja deh centernya. Tapi kelihatan nih. Ini malah kebangunin ini. Ya. Sorry Pak. Sorry. Saya pikir kamu pingsan. Iya, sorry. Maaf. Saya pikir kamu pingsan, saya bangunin, gak taunya lagi benerin kolong. Oke, ini mobil Mad Max ya, yang dimana saya pernah mainin game itu. Jesus. Ini mobil Mad Max ya. Oke. Ya, sorry, maaf, dia marah-marah dong. Udah, kita jalan aja deh, gak usah lama-lama lagi. Kita on the way ke lokasi tersebut, karena helikopternya itu bakalan buat ngangkut-ngangkut ini banyak ya, dan bisa ngangkat-ngangkat benda berat ya, mantep ya. Wah, ini gagah loh. Ini kuat buat nanjak-nanjak mundur aja, kuat, teman-teman, lihat tuh. Tapi beratnya ini loh, buat jalannya itu berat, tapi tenaga kudanya itu ada gitu loh, buat mundur aja nanjak loh itu loh. Trek aja trek maju aja nggak kuat, tapi ini kuat loh. Ini zombie kagak ada, pada kemana saya nggak tahu zombinya. Nanti ya, mudah-mudahan aja nggak ketemu zombie hari ini ya, biar nggak dirusuhin kita, biar nggak dirusuhin. Masalahnya kita mau ngambil di tempat yang bener-bener tempat kota mati yang udah bener-bener angker. Pokoknya teman-teman, pokoknya di mana ada bekas kendaraan-kendaraan hancur itu kayak terbakar, itu pasti kan banyak orang mati di sana kan, otomatis kan. Jadi mau nggak mau ya kita kita lihat mana ini, salah pintu ya. Wah, ini zombinya di sini. Mentok gak? As, saya nggak lihat ada bacaan stop. Maaf. Ya, sip, mantap. Teret. Woi, apa nih? Apa nih? Ini apa nih? Waduh. That's got
Ocean showed you. Nah lo, Johnny ngomong apaan tuh, gua ngerti. Ini masih ada lagi ya? Ini apaan nih? Sebentar teman-teman. Ini Meriwether, pasukan perang Meriwether. Ada apa ini? Mereka ini memasuki wilayah kita, teman-teman. Benar. Coba. Eh, kamu bangun dulu, coba kita tolongin dulu sebentar. Ada yang teriak. Ayo. Sebentar teman-teman. Sakset. Apaan nih? Assalamualaikum. Waduh, asah. Saya mau kali ini lihat buat Meriwether dulu. Tadu, sebentar. Gue mau lihat Meriwether. Tadu dulu. Gue mau lihat Meriwethernya dulu. Kali ini nyimpen data gitu kan. Tebak kau. Tebak kau. Kalau pakai ini enggak enak, kalau mau pakai shotgun langsung ke kepala. Enak banget karena dia enggak goyang. Oke, sebentar teman-teman. Ini pasukan perang Meriwether. Oke, enggak ada yang bisa kita looting lagi, biasanya dia banyak duit nih. Bentar, cari duitnya dulu. Biasanya ada duitnya nih. Meriwether sudah memasuki wilayah kita. Ini ada apa ini? Ini pintu dikunci lagi ya. Aduh, dikunci. Meriwether sudah memasuki wilayah kita. Ini tanda-tanda teman-teman nih. Tanda-tanda peperangan Meriwether itu kayaknya dia dendam ini. Dendam, lihat teman-teman, di sini banyak banget jenazah dari tim Meriwether ya, pasukan perang Meriwether. Oke, kita capcus saja, gak usah banyak ini lagi. Ini di jalan gimana nih, apa kabar nih? Saya lagi sendiri lagi, mudah-mudahan di jalan itu nggak ada kendala, nggak ketemu tim pasukan birunya Meriwether, karena pasukan Meriwether yang biru itu tim perang. Tim perangnya dia lah. Meriwether itu kan ada timnya, tim pengambil suplai, pengambil drop tank itu, tim penjaga base, tim perang, itu dia biru. Di itu ganas teman-teman, ganas saja tega itu. Yang biru, mudah-mudahan kita gak ketemu ya. Aduh, ada-ada aja. Untung ini keras ini mobil nih. Oke, kita capture saya on the way lah. Jangan banyak tanya lagi. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Barusan saya ngelihat di analistik share-nya itu yang kemarin itu mantep teman-teman, mantep. Terima kasih, dan iklan juga mantep juga teman-teman. Ada yang nggak skip lah dua kali, ada yang cuma sekali doang. Ya terima kasih banyak. Ada yang tiga kali juga, terima kasih banyak. Ya semoga di bulan puasa itu adalah salah satu amal ibadah untuk teman-teman ya, dan mudah-mudahan saya bisa menjadikan hasilnya itu bisa menjadikan giveaway ya, mudah-mudahan ya, amin ya Allah. aduh, soalnya saya kalau nggak ngupload satu hari aja, aduh banyak yang nanyain. Jangankan satu hari satu video aja saya ditanyain teman-teman, itu dia jadi ikatan batin buat saya karena teman-teman udah bantu share, komen, like-nya juga rajin. Mau gak mau, saya juga turutin permintaan kalian. Mau gak mau ya, gimana ya, balas, saling balas membalas. Kamu bantu saya dan saya bantu kalian untuk menonton video ini. Karena video ini adalah banyak dramanya ya teman-teman ya. Banyak base-base yang, ya contohnya base-nya Meriwether. Sebagian lagi download, dan setelah download saya edit lagi gimana caranya jadi sinematik, dan gimana caranya kalau mau skip aja ya teman-teman, saya mau cerita dulu sedikit nih ya biar teman-teman paham nih. Selain jadi sinematik juga base, ada beberapa base yang saya download
Dan tapi setelah download saya rubah lagi teman-teman. Saya rubah dari kendaraannya, tentara Meriwether saya bikin perbanyak. Gimana caranya biar Meriwether itu mau nyerang kita tuh bener-bener banyak. Jadi itu kelihatan seru. Dan base yang di atas gedung yang putih itu yang kayak masjid itu memang ada realnya ya. Realnya kalau kalian ke negara Paman Sam sana, itu memang gedung itu asli ada. Dan itu base-nya sama sama sekian. Itu base itu memang sama-sama mungkin gedungnya doang. Tapi isinya dan tentara-tentaranya itu semuanya saya bikin. Saya bikin dulu gimana caranya biar ada tentara yang benar-benar patroli. Di situ ada tentara-tentara yang lagi pada makan, lagi pada manggang. Terus ada Sandra. Kalau download coba kalian lihat, kan ada yang komen, "Bang, itu sama sama ini, coba kalian lihat videonya lagi, apakah di situ ada Sandra dan apakah di situ ada yang lagi makan duduk, terus apakah ada yang lagi patroli muter-muter kayak map editor yang saya buat?" Gak ada. Di situ kadang saya bikin lama di situ karena saya pengen mikirin gimana cerita ini biar terlihat epic ya, karena teman-teman kan suka banget yang perang-perang epic seperti ini biar kelihatan survivalnya itu bukan sekedar zombie nembakin zombie selesai, nembakin zombie selesai, kan itu kayak gak seru banget ya. Jadi bosen teman-teman, pasti bosen nonton kayak gitu. Zombie nembakin, ambil suplai nembakin, zombie lagi nembakin, gitu-gitu doang. Tapi saya bikin seperti cerita, ada partnya biar teman-teman seru dan penasaran dengan ceritanya lagi. Oke, jangan banyak bacot lagi, saya terlalu banyak bacot. Jadi kalau kalian tadi saya banyak bacot, kalian bisa skip videonya, nggak apa-apa, saya izinin, silakan. Kalau ada iklan yang banyak, kira-kira di atas 15 detik atau 20 detik, kalian skip aja, nggak apa-apa. Itu terlalu bete buat kalian buat nunggu iklan, nggak apa-apa. Tapi kalau iklannya 10 menit, 10 detik, 30 detik, 15 detik, ya bagilah sedikit. Ini sepi aja, ya. Oke, kita undur, jangan banyak bacot lagi lah, boy. Bacot mulu. Oke, kita, oh di depan ada ini. Di depan ada kayak semacam mafia gitulah, itu merah-merah tuh di map. Ada friendly juga di sebelah kanan. Gua mau ngambil friendly gimana ya? Soalnya ada di daerah jembatan gitu, saya nggak tahu ada di jembatan atau di bawahnya. Nanti kalau saya ke sana itu malah ngebingungin gitu. Oke, sebentar. Ambil friendly dulu atau enggak ya? Kita ambil friendly dulu aja kali ya. Saya galau ini kalau begini nih. Coba-coba kalau friendlynya deket kita ambil ya. Tuh ada biar friendly dulu. Ada friendly. Tiga orang masuk di sini. Bener kan adanya di daerahnya susah banget di bawah kan sekarang tuh. Oh, apaan nih? Tuh. Wah, lo kalau mau turun. Kalau mau turun, kalau mau ngajakin perang. Ah, bodo amat, biarin, dia nggak bersenjata. Oh, ada friendly-nya mau kemari. Nih, wah, deket, sip. Kita angkut. Kok gue ditembakin? Moron. Gue mau nolongin ditembakin. Nggak ada ampun deh lo, gue mau belain lo. Ini mobil yang tadi nih, apaan nih? Mana friendly lagi? Gua mau belain kok malah ditembak gua. Gara-gara mobil ini kali. Wow, itu banyak dong. Mana satu lagi? Oh, ada. Mudah-mudahan dia enggak apa-apa. Ayo ikut gua yuk. Bro. Yuk ikut yuk. Nah, ini nih yang enggak nembak ini. Ayo naik. Cepetan naik. Belakang. Nah gitu dong. Kan enak kalau kita damai, yang tadi nembakin sebenarnya. Aduh. Waduh, dia bawa senjata lagi nih. Friendly gua nih. Soalnya aduh, di situ ada Meriwether. Kalau kedengeran suara senjata, dia itu bakalan nembakin nih. Maksudnya jangan ada suara dulu lah. Saya aja pakai pegang pisau dulu nih.
Jadi kayaknya mobilnya kita jangan masukin ya teman-teman. Nanti saat aku tuh kejebak. Yang pertama kejebak. Oh iya, kan ada Meriwether banyak ya. Maksudnya saya tadi mau tinggal karena ada cargo box-nya itu bisa ngangkut kendaraan, tapi kalau lokasi sempit kayak gini, ini saya bingung nih. Di mana ya? Sebelah sana kali coba. Di sebelah sini nggak ada tanda-tanda ya. Di sini banyak kendaraan-kendaraan aneh loh teman-teman nih kalau kita kemari nih. Sayangnya ini kita kesini cuma buat ngambil ini ya. Bodohnya, bikin kaget aja lu. Senjatanya gua ambil juga lu. Bentar, saya mau ngambil senjatanya dia nih. Saya tukar sama golok dulu nih. Sebelah mana? Zombinya berisik. Aduh. Aduh. Itu Meriwethernya tuh. Ini gara-garanya nih, jangan berisik dulu senjatanya. Senjatanya macet lagi. Apa sih go. Oh, senjata gua macet. Mati kau. Antara zombie sama ini saru nih. Ini error lagi senjatanya nih. Di mana lagi? Bentar. Ini zombie banyak sekali. Wow. Meriwethernya nggak kelihatan, gara-gara banyak rumput di sini. Oke. Kira-kira udah habis belum nih? Dibilang kata jangan berisik, ini pakai berisik tadi kan, banyak banget tuh. Di mana lagi? Entar kita cari dulu teman-teman, soalnya masih banyak yang ngumpet di rumput nih. Ini friendly yang di belakang tidur ya atau gimana nih? Oke, kita turun dulu. Ini pastikan friendly kita ini udah megang pisau tuh benernya tuh. Aduh. Bos. Woi. Bos. Sebentar, ini saya buka pintunya dulu. Kayaknya dia ini deh.
bentar. Saya lagi nggak pakai mode yang itu, lagi buka pintu. Apa yang buka pintu? Oh, hold atas. Kok bisa nongol di atas ya? Ah, bener ditewas. Dia tewas, teman-teman. Yah, ngenes banget. Astagfirullahaladzim. Pelurunya habis. Wah, masih ada wearing filter, masih ada. Oke, stop rajim, kaget gua, kaget. Masih ada, bentar. Di mana? Di mana? Oke. Masih ada yang teriak. Ale dia. Oke, teman-teman. Oke, selesai. Perang dinyatakan selesai. Apa lo? Oke, sebentar teman-teman, sebentar. Tadi ada suara lagi deh. Ini terlalu luas banget ini kota nih. Center. Oke teman-teman, ini dia nih, diincar Meriwether. Dia ini bisa muatannya banyak duduk di sini katanya sih. Dan oke. Dia masih bergerak ya. Ini Meriwether sah. Ini nggak bisa buka. Oh, nggak bisa lewat sini. Zombie juga udah habis ya. Sebentar. Sebelum saya meluncurkan pesawat, bener ini Meriwether. Asli ini Meriwether. Sah. Ini ada logonya di sini Meriwether. Ya, Meriwether, sip. Jadi intinya saya sudah mendapatkan ini, tapi saya belum bisa tenang. Soalnya daripada nanti helikopternya meluncur, terus ini lagi apa namanya? Ditembakin, ntar hancur, dua-duanya hancur, kita nggak punya apa-apa, teman-teman. Di sini katanya banyak kendaraan-kendaraan yang unik-unik, teman-teman, aneh-aneh. Cuman di sini itu luas sekali, jadi kayaknya saya nggak mungkin hari ini muter-muter ya, karena luasnya itu semana ya. Tuh bener-bener mati semua kotanya ini. Luas banget ya teman-teman, luas banget tuh, apa kesana sana tuh. Tuh sana belum saya injekin. Ini luas banget. Jadi ya udahlah, kita tujuan kita adalah helikopter, jadi kita ambil helikopternya itu untuk mengangkut penumpang yang cukup banyak. Dan ada apa dengan tadi di depan pintu gerbang ada pasukan perang Meriwether warna biru? Apakah itu tanda-tanda Meriwether bakal ngejebol tempat kita lagi? Kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi mobil termana nih, kira-kira helikopternya bisa gak di sini? Coba mobil saya pindahin dulu deh. Saya angkut pakai ini sekalian ya. Ini dia, ya ampun, tewas dia teman-teman, gimana nih? Ya udahlah, biarinlah.
kita bawa aja, kita tutup dulu pintunya. Oh, udah ketutup sendiri toh. Oke, kayak di sini bisa nih kita nyangkutin. Op, 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 op. Gak ada pepohonan kan atau apa? Kayak agak kesini dikit, agak kesini dikit. Zombie itu badannya keras loh kalau diinjek loh. Tuh. Oke, nice. Sekarang kita ambil. Kok ada zombie lagi? Ah, halo? Lo bangun jadi zombie? Wah, kok banyak lagi? Tenda. Oke, tendanya udah kita pasang. Aduh. Lu enggak bisa ngapa-ngapain. Lu enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi teman-teman, saya ini dulu sebentar, nunggu agak terang ya. Soalnya saya mau nyolek itu enggak kelihatan. Kita tidur aja dulu kali ya. Oke, kita berkemah dulu hari ini di sini. Waduh, nggak bisa berkemah dong di sini. Jangan terus sini, jangan terus sini, terus jangan terus sini deh. Kok nggak bisa ini? Saya klik, udah klik. Waduh, zombinya aja masih nyerang nih. Tuh, ini apa ini? Kok tendanya gak aktif ini? Wah, gua tam. Lu. Kok begitu? Coba-coba lagi pasang tenda lagi, penasaran saya. Kok gak bisa ditidurin? Astaga, ya udahlah teman-teman, tinggal tendanya saya gulung aja lah. Ini nggak bisa ini tumbenan ini, kok tendanya nggak ini sih. Udah. Oke, kita ambil helikopternya, kayak udah dibenerin melalui weather. Oke, langsung masuk. Oke, mantap. Sekarang kita ambil ininya, apa namanya? Mobil kita. Masih ada zombie di situ tuh, ngincer teman saya tuh. Mau dilalap kayaknya itu. Mau dilalap. Oke, yuk kita ambil dulu. Sip. Iya, oke. Sip. Kita angkut. Gila, susah banget ini mau ngambil ini doang juga. Oke, sekarang kita balik ke banker. Nanti kemungkinan ini bakal saya taruh ini aja ya teman-teman. Ini apa namanya nih? Di mana namanya? Di bodyguard, banker bodyguard. Ini yang berbau helikopter. Karena kalau misalnya kita butuh, ini kan muatan banyak nih, bodyguard bisa suruh jemput kita gitu. Jadi kemungkinan kita bakal taruh gitu ke bunker, tapi kita pulangin mobil dulu. Pulangin mobil ke ini ya, apa namanya, ke base ya. Ke base bunker. Berat loh.
mantap, ini udah ngangkat banyak orang, angkat ginian lagi, mantap kali kan. Ini bener-bener nggak terlepas nih, ini nyangkut pohon aja nih. Soalnya lumayan berat ini bawanya. Pesawatnya kargo juga gila gede banget, lebar. Lebar, jadi ini untuk bodyguard. Jadi kalau kita butuh pertolongan, minta dijemput pakai ini. Dan kita bisa di belakang, teman-teman. Bisa di belakang. Dan bodyguard juga bisa bantu para apa namanya NPC, misalnya ada apa-apa dia bisa jemput. Dan kita kalau mau jemput NPC juga bisa kalau nggak salah sih jemput. Friendly. Yeah, gue tahu gue nggak boleh turun sini. Wah. Oke, sip. Kita turun di mana mobil ini nih? Kita turun di mana? Kita turun di sini aja deh. Gue takut salah lempar. Oke, kita taruh sini aja ya. Nanti kita rapiin ya. Kita lihat dulu ininya nih. Wah, apaan itu gede lewat. Wah, ada pesawat itu sih. Oke, kita taruh ya. Udah, mantap. Sekarang kita taruh mana nih? Ini kok. First person mantap tuh. Oke. Jangan first person, gue gak ngeliat. Kita keningin dulu, kita tes ada kameranya. Coba. Oke, kamera pengintainya ada, cuy. Oke, ada kameranya, mantap. Oke, sekarang kita turun. Kita lihat dulu. Rodanya mana? Oh, rodanya udah. Oh, udah. Kurang pinggir. Oke. Ini pesawat tahun 80-an ya kalau nggak salah ya. Apa nih? Mana mobilnya lo, dia mobilnya lo? Saya pasang tenda dulu. Woi, apa nih? Lo mau naik sini? Selesai. Oke, coba di sini bisa gak? Kita cobain. Tetep aja nggak bisa. Toh, nggak working toh. Karena map di sini nih. Ini sih tuh begitu sih. Apa namanya? Yaudahlah. Nggak bekerja dia di sini. Di area sini nggak bekerja. Itu tendanya mungkin di hutan bisa. Oke, sekarang ngapain lo bangunin zombie? Kan ada yang komen, bang, itu dikasih ini, bang, dikasih mode combat aja. Memang saya juga udah tahu kasih mode combat juga bisa ngebunuh, cuman dia jadi berubah statusnya. Jadi saya suruh nyetir jadi nggak bisa nanti. Statusnya jadi berubah. Jadi ini statusnya dia udah jadi ini lagi, pokoknya udah gak bisa bakal nyetir lagi lah. Saya suruh-suruh juga udah gak bakal bisa. First personnya. Oke, ini ada bangku satu sebelah sini dan kita buka belakangnya. Gak bisa. Oh, bisa dicat gak ya? Oh, bisa.
Oh bisa. Oh mantap. Mana-mana pintu. Oke, kita turun. Sebenarnya ini masukin nih. Ini ada pintu samping. Dan di belakang itu. Nah. Ini bagus juga ya warna hitam ya. Tapi kurang gagah dilihatnya. Bagusan warna tadi warna army banget. Dan ini buat para penumpang duduk di sini, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ngomong-ngomong masalah ini, nanti besok di episode berikutnya saya bakal bawa para NPC-NPC saya ke bunker bodyguard untuk diamankan. Karena tadi udah ada tanda-tanda Meriwether itu sudah ada di depan pintu gerbang depan. Ya, tapi udah kita habisin, takutnya mereka bakal balik lagi banyak-banyak pokoknya banyak-banyak lah. Saya takut itu datang lagi banyak gitu loh. Jadi kita coba sekarang pakai warna army. Kok kenapa ini? Oh ini warna army. Oke, sekarang kita lihat warna arminya seperti apa. Nah ini warna army nih. Udah warna army nih. Udah warna army. Jadi kemungkinan besok kita bakal amankan NPC-NPC kita yang ada di sini. Kita hitungin dulu NPC kita. Di sini kira-kira di sini ada The Lost. Di sini ada 3 orang. Di sini ada 3 orang, jumlah 6. Dan di bawah ada. Oh, yang di bawah enggak usah dibawa kemana-mana. Kalau enggak perlu ya. Jadi, oke. Okay. Jangan lupa like, komen dan share-nya. Ini bakalan perang lagi. Ini taruh tenda gue lipat dulu. Bakalan perang kayak teman-teman tadi, teman-teman yang lihat di depan itu ada siapa dan ngapain dia di situ, dan saksikan aja di episode berikutnya gimana keseruannya. Dan terima kasih sudah menonton and see you next time.